Halo nakku, jangan lupa di like videonya ya. Halo juga weh, dan jangan lupa di subscribe ya. Ih, awas ada batu mah. Ya Allah, jangan pinggir tanah Pengger bang. Ngopeti. Dear Diary, hari ini aku sedang duduk di depan rumahku. Di rumahku banyak pohon sawit dan dikelilingin pohon-pohon yang tidak berpenghuni. Aku heran sama pohon sawit. Mereka hidup segan, mati pun tak mau. Walaupun begitu, pohon sawitlah yang melindungi rumahku. Maklum, rumahku di kebon. Kamu tahu nggak kalau aku lagi menyukai seseorang? Untuk pohon sawit. Ngenak-ngenakin pun. Makan kok dulu. Disuruh makan pun payah kali, ah. Iya, Mak. Ih, mie. Ini lemonilo mie goreng, Bet. Ih, keren kali. Mie-nya warna hijau. Warna kesukaan Betty tuh, Mak. Alah, banyak kali cerita kau. Tapi nggak dari pewarna buatan ini nakku. Ini dibuat dengan saripati bayam, jadi aman. Dan yang paling penting, Bet, ini nggak pakai pengawet juga nggak pakai penguat rasa, jadi nggak bikin haus nakku. Mama makan juga, Mak. Tapi lagi diet. Mie-nya ini nggak digoreng, Bet, tapi dipanggang. Hah? Dipanggang? Iya nakku, kalau kita sayang sama badan, pilih mie-nya itu yang dipanggang. Nah, menurut anjuran pemerintah, konsumsi lemak maksimal 5 sendok makan dalam per hari. Nah, kalau lemonilo ini, lemaknya cuma setengah sendok makan. Itu semua karena mie lemonilo menggunakan teknik pemanggangan tanpa minyak. Jadi, mie-nya nggak nyumbang lemak nakku. Ih, mantap kali lemonilonya ya, Mak. Iya, biarpun harganya nambah dikit, manfaatnya nambah banyak. Di mana Mama beli, Mak? Di minimarket depan, Bet. Udah banyak juga yang jual. Di supermarket pun ada. Nah, kalau kau nggak ada, beli aja tuh di website atau di aplikasinya Lemonilo. Udah cepet kau makan lah, Bet. Kali cerita kau, ah. Iya, Mak. Kenceng juga makan kau ya, kayak Rosi. Mau masuk tentara, Wak, Ma. Oh, terpesona. Aku terpesona. Mama pun dulu cita-citanya masuk tentara, Bet. Ini berapa ya, Bu? 15.000, Fahri. Ini Bu, 15.000 kan? Assalamualaikum Fahri.
Waalaikumsalam. Jangan dibayar, kayaknya Fahri lupa bawa duit. Ibu, bentar Fahri ambil duit dulu ya. Nggak apa-apa Fahri, pakai uang aku aja dulu. Aduh, Fahri jadi nggak enak nih. Sumpah demi apapun, aku ikhlas kok. Kapan-kapan aja kamu balikin, serius deh. Baiklah kalau begitu, terima kasih banyak. Dir-diri, balonku ada lima, rupa-rupanya dicuri. Merah, kuning, kelabu, itu warna sempak mamamu. Yang bodohan memang si Marta ini, nulis diari itu gak kayak gitu. Suka-suka kulah orang diariku kok, wawak-wawak mencatur, kau pula yang ngatur. Ibu kali Merlin ini nih, suka kali komplain-komplain. Sorry ya weh, terlambat. Baru siap makan aku. Kalian bawa diarinya kan? Bawa, ayolah weh tukeran. Sini Lin punyamu. Ya. Ini diariku kau pegang, Bet. Punyamu kasih ke Merlin ya. Jangan kau coret-coret punya aku ya. Iya loh. Ya Lin. Kau juga ya Bet, diariku jangan kau makan ya. Kau pikir aku rayap, baliklah dulu aku ya. Ih, gitu aja ah. Baru datang udah balik. Jalangkung kali ke bed. Baliklah Marta. Asik melala aja yang si otak kau itu. Ma, balik semua orang ini ah. Baliklah ku. Dorong-dorong aja. Pantas orang ini balik rupanya angker. Alhamdulillah, Fahri seneng lihatnya. Kenapa? Kamu sudah berhijab. Stella lagi belajar menjadi wanita yang baik, Fahri. Masya Allah, semoga kamu istiqomah ya. Amin. Oh ya Fahri, makasih ya udah nyelamatin tas Stella kemarin dari jambret. Dan Stella tuh minta maaf atas kejadian salah paham kemarin. Sampai Fahri ditampar sama mama Stella. Maaf ya Fahri. Tidak apa-apa kok, sebelum Stella minta maaf, udah Fahri maafkan. Kita hidup di dunia ini harus banyak-banyak berserah diri dan saling membantu sesama manusia. Masya Allah, hatimu terbuat dari apa sih Fahri? Aku belum pernah menjumpai manusia sepertimu. Dengan mendalamin rukun Islam, hati kita akan lembut seperti kapas. Fahri pulang dulu ya. Iya, kapan-kapan ajarin Stella ngaji ya. Insya Allah, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh! Aduh, Allahu Akbar. Allahu Akbar, kakiku, aduh. Aduh. Kamu gak apa-apa? Kaki Stella sakit banget, Fahri. Kayaknya gak bisa jalan. Aduh. Coba kakinya lurusin dulu. Hei, itu kan Stella sama anak Umi. Ngapain orang itu? Ih, bahaya kali anak Umi ya. Penampilannya aja alim, tapi playboy juga. Hei, aduh Fahri sakit banget. Aduh Fahri, ma. Aduh. Ayo Fahri tolongin. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku Marta. Anak yang pintar untuk diriku sendiri. Aku ingin terbang seperti burung, tapi bisa berenang juga seperti ikan. Apakah itu? Ayo tebak. Pau kali lah si Marta ini, entah apa-apa ditulis keseharian dia, gak nyambung loh. Is, bodoh kali Marta memang. Marta. Dear Diary, Marta hari ini sedang jatuh cinta dengan Pangeran Surga. Marta ingin mengungkapkan rasa hati ini, tapi Marta gak berani. Oh Fahri, jangan pernah sakitin hati Marta, karena di dalamnya tertulis namamu. Hah? Marta juga suka sama Fahri? Ih, sadada aja pun, ah.
Gak nyadar kali si tembong itulah. Gak izin aku tah. Sanggup kali kau Yalin, kenapa lah kau suka sama pangeran surgaku? Fahri itu punya Marta, Marta sayang kali lah sama Fahri. Yang pantas mendampingin di pelaminan nanti itu Marta, bukan Merlin. I love you Fahri. Marta, aku mau serius ngomong sama kau. Udah jangan ganggu dulu, Bet. Hatiku lagi hancur nih dibuat sahabat sendiri. Sungguh teganya dirimu, teganya. Sama lah, aku juga lagi kecewa sama sahabatku sendiri. Sama Merlin, iya. Sama kau, kenapa kau suka sama Fahri, ha? Kenapa? Kau juga suka sama Fahri, Bet. Iya, kenapa rupanya, ha? Ternyata ada dua orang yang mencintai pangeran surgaku. Fahri, come back. Help me, Fahri. Fahri. Hei, Betty banyak kutu. Jangan kau ikut-ikutan. Aku duluan yang suka sama Fahri. Gak bergetar beber bawa kau ngomong kayak gitu ya. Aku duluan yang suka sama Fahri. Kami tuh sama-sama cocok. Sama-sama suka warna hijau. Tolonglah, Bet. Kayaknya aku yang lebih cocok sama dia. Matamu itu cocok. Tega kau ya nekong sahabat sendiri. Gak ada otakmu memang. Oh, jadi ceritanya kau bela Betty, iya? Kau bela Betty pula? Aku di sini gak ada bela siapa-siapa. Bela perasaanku sendirilah. Aku yang lebih cocok sama Fahri. Biar kau tahu ya. Dia cantik, aku ganteng. Aku ganteng kali pun. Pasti kalau kami nikah nanti anaknya kayak boleh kayak gitu. Kayak blasteran, tau kau. Wow. Fahri. Hug me until the end. Love you, Fahri, I love you. Aku yang lebih cocok, biar kau tahu ya. Mundur aja kau, Marta, be. Mundur. Gak akan mau Fahri sama kau. Sinilah diari ku, Lin. Jijik kali aku nengok mukamu. Aku jijik sama diarimu. Kok kau lempar? Kenapa rupanya? Gak senang kau. Main, ayo. Nata, diarimu. Jangan gitulah, Bet. Kau kalau marah sama Merlin, jangan kenakan ke aku. Karena anak kau. Rusakkan diariku. Los. Sini diariku, Martabe. Tuh, ku ambil diarimu. Ku ambil. Kupinjam nanti ubun-ubun kau ya, Martabe. Kok kau lempar pula keseng? Bodoh kau memang. Sampai di sini aja pertemanan kita. Lupakan semua kenangan yang pernah kita laluin. Anggap kita gak pernah kenal, ya? Don't text me and don't call me, okay? Jangan pernah kau pergi halaman rumahku lagi. Jangan pernah. Pergi sana kau. Pergi! Screaming out your name. I didn't want to say goodbye to you, but you're gone. Apakah kamu tahu kalau cinta tak terlihat dengan mata melainkan dengan hati? Dan kamu juga harusnya tahu kalau cinta bukan melulu soal perasaan, tapi jauh di atas itu, yaitu komitmen dan pengorbanan. Sebutlah ada tiga pilihan: mengutarakan cinta yang terpendam, mencintainya diam-diam, atau mengubur perasaan dalam-dalam. Sebaiknya utarakanlah walau masing-masing kita masih jauh dari sempurna. Mencintai seseorang dengan tulus adalah cara memahami perempuan yang super misterius. Sebab yang terbaik adalah bukan yang datang dengan 1000 kelebihannya, namun tidak pergi karena menemukan 1000 kekurangan kita. Kualitas cinta bukan ditandai dari besarnya kasih sayang, tapi juga dilihat dari besarnya pengorbanan. Sejatinya seorang pria bukan terletak pada wajahnya yang menawan, tapi juga cara dia menghormati dan mencintai pasangan. Sebab baginya, pun jika gagal jatuh cinta, itu adalah hal biasa. Bagian dari pengorbanan, luka, dan kesetiaan. Sepertinya cinta kali ini tanpa kata tapi. Why won't they go away? Pictures of you in my head. The way you left me.
broke my heart. Ayo Fahri tolongin. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kau nanti ngambil. Yang out. Baca terus, dong. Out. Iya, pakai di sebelah kanan. Kau kan? Nih, di sebelah kutu. Kau dia? Kecil. Kayak mana dia? Mata nanti kubang. Nanti. Tau, gelap dong. And action! Tolongin. Berat kali ya, Pak. Gak usah digendong ya, Pak. Udah yuk. Roll and action. Kali. Udah kayak apa? Nah, gitu aja. Iya, kapan-kapan ajarin Stella ngaji ya, Fahri. Dan itulah. Iya, iya. Ya, gitu. Iya. Iya, iya. Yo, roll and action. Kali deh, kayak gitu. Yaudah lah, kalau tadi kayak mana sih, Dajo? Ya, dia awalnya dia ngerti. Artinya kayak, kau kesana, kita senyum kan, udah.